Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini ya guys, di channel Teaser Update. Di kesempatan siang hari ini Bang Min hadir pastinya bersama dengan informasi hangat dan terbaru seputar Alshad Ahmad dan Kathy Randini. Tapi jangan lupa untuk supportnya dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang dan Bang Min sendiri tentunya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari couple saat seduar kita untuk update-an pada edisi siang hari ini. Yang pertama, kabar pembuka, kita menuju ke official Instagramnya Dipa Bernyanyi yang sukses melangsungkan event di Kota Makassar. Tertulis caption spesial untuk Kathy Randini, kami menyampaikan apresiasi tulus kami atas bakat luar biasa Anda dan penampilan menakjubkan yang telah menyentuh hati dan jiwa kami. Karena kami dengan penuh semangat menunggu babak berikutnya dari perjalanan artistik Anda, kami melakukannya dengan pengetahuan bahwa Anda akan terus menyinari hidup kami dengan karunia luar biasa Anda. Dan ini beberapa jepretan, tidak semua Bang Min tampilkan untuk aksi panggung dari Kathy Randini di panggung Dipa Bernyanyi tuh ya guys, yang berlangsung di Kota Makassar. By the way, Kathy Randini akan tampil kembali di Dipa Bernyanyi namun sudah pindah kota untuk event musik ini. Akan berlangsung di hari Sabtu nanti tanggal 17 Juni 2023 ini di Kota Gudeg, Yogyakarta. Masih dengan formasi yang sama, Kathy Randini akan bersama dengan kedua bestinya, Liodra Ginting dan juga Jipa Magnolia, menghibur para fans, para penikmat musik, khususnya para mutiara yang ada di Kota Gudeg, Yogyakarta, guys. Berikutnya ini masih ada hubungannya dengan Kota Makassar untuk panggung Dipa Bernyanyi. Kathy Randini, Liodra Ginting dan juga Jipa Magnolia. Updatean ini sumbernya dari Instagram story toastelnya Jipa, foto kebersamaan mereka bertiga di balik backstage dan juga di tengah itu Kathy Randini bersama dengan Jipa Magnolia waktu masih di dalam perjalanan menuju ke Kota Makassar ya guys. Headline news, kabar utamanya untuk siang hari ini ada di Instagram Kathy Randini merchandise. Sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Kathy Randini akhirnya muncul juga siang hari ini, sudah sah 4 jenis official merchandise dari Kathy Randini. 2 t-shirt berwarna hitam, 1 sticker pack dan 1 zip hoodie sudah bisa diorder ya guys. Sesuai dengan apa caption yang dituliskan oleh Instagram Kathy Randini merchandise ini. Ready to order, langsung klik link di bio guys. Dan sudah tercantum dengan jelas di situ di bio-nya link untuk menuju ke store melakukan order official merchandise-nya dari Kathy Randini. For order klik link. Kalau kemarin-kemarin itu ditanyain linknya belum tersedia hari ini, ketika sudah tersedia di e-commerce-nya ya guys. Linknya sudah dicantumkan oleh Instagram Kathy Randini merchandise, jika kita klik link tersebut langsung diarahkan ke Shopee tuh. 4 buah merchandise dari Kathy Randini ini, 2 t-shirt berwarna hitam, 1 zip hoodie dan 1 sticker pack. Harganya benar-benar make sense dan sangat-sangat compatible tuh. Dimulai dari stiker pack tersebut, harganya murah sekali guys, Rp25.000 sudah menghiasi laptop, gadget atau apapun yang mau kalian stikeri. Untuk Kathy Randini, 2 t-shirt hitam ini harganya benar-benar sama tuh. Spesial Kuala Lumpur konser dan Kathy Randini konser moment di harga angkanya Rp200.000 dan zip hoodie di angka Rp350.000. Semua item ini limited dan sampai sekarang Bang Min cek itu stoknya masih tersedia, buruan ya setelah menyaksikan ini. Yang belum order segera order karena itu tidak di restock lagi.
beres updatean seputar Instagram Tiara Andini Merchandise yang sudah bisa melakukan order hari ini, tepatnya siang hari tadi ya, pukul jam 12.30. Sekarang kita masuk ke updateannya Aal Chat. Seperti biasa, Senora Teona selalu absen di Instagram story Papa Chatnya. Mulai gigit-gigit nih di bagian bawah si adik yang sangat jaya kepada kakaknya, guys. Oke, kita saksikan yuk. Halo guys, it's iseng nih, the wacil lagi main di kasur. Mukanya mana? Ini Senora, ini Teona. Nah guys, lihat umur segini udah main gigit aja nih anaknya. Lihat ya, Jidora kan tuh giginya udah ada loh. Coba lihat Teona giginya, tuh putih-putih. Siap-siap aja nih sebelum lagi babak badan berbabak-babak belur nih, fix. Senora kenakan Ilus the Expert dan Teona manja. Manja cemburu langsung gigit. Orang deh, kalau giginya makin tajam, makin gede, makin panjang. Udah nih, siap-siap aja nih. Len! Pada nyari Len nih. Lennya mana kak? Lennya ini di sini tuh. Tetap aja Len kayak gini. Ada cantik. Halo, apa sih Len? Itu lidahnya Len. Masukin dalam bisa nggak? Jangan kayak anjing. Kok anjing kan Len terus? Kamu kan harimau, Len. Ya. Eits. Ambil gigit. Ntar kamu ada besti 2 ekor Len, harimaunya ya. Anak Sen Jinora. Ya. Main yang baik ntar ya kalau mereka udah gede. Oke. Okay. Gede guys. Sup. Lagi chill Len, beda aja dulu deh. Yang di komentar nanyain di mana Selen dan di mana Selen nih, muncul sudah dipenuhi oleh Papa Shark absen baby Selen di Instagram story-nya yang semakin hari semakin jumbo saja ukurannya nih, yang pada nyariin Selen, tulis Aalsnya di caption update-annya. Tinggal nunggu konten baby Selen lagi ya guys, karena baby Selen kalau terhitung sih sudah semingguan ini belum ada updatean mengenai baby Selen konten spesialnya di channel YouTube-nya Aalshan. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan siang hari ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.